Halo guys, ini aku barusan beli alat buat menekuk akrilik. Alatnya mirip dengan catok rambut ya guys. Mari kita buka dulu guys, apa aja di dalamnya. Wah, ternyata ada dua catok ya guys. Yang satu agak besar, seperti catok rambut. Terus yang satunya lagi kecil. Mungkin ini fungsinya berbeda ya guys. Cukup enteng dan sedikit elegan. Oke guys, langsung kita coba guys. Kita langsung tancapkan ke stop kontak. Kita nyalakan dulu guys, di dalamnya itu kayak ada skakelnya. Terus langsung kita catok itu apa, lembaran akriliknya. Kira-kira kita tunggu 1 menit lah guys, sekiranya udah bisa dibengkokkan, langsung kita bengkokkan guys. Oke guys, ini kayaknya udah cukup panas, kira-kira 1 menitan lah. Oke guys, langsung kita tekuk guys menggunakan tangan. Oh ini buat siku guys, yang kecil itu buat siku. Terus lalu kita coba yang besar guys. Yang besar itu mungkin untuk menekuk lingkaran ya, mungkin ya, karena kan itu lebar. Mari kita coba dulu guys. Memang harus nunggu panas dulu ya guys, mungkin sekitar 1 menitan lah kurang lebih. Oke, dirasa sudah cukup, langsung kita bengkokkan guys. Nah, kita bengkokkan, hasilnya cukup rapi guys, untuk siku dan untuk belokan juga rapi, sangat rapi, dan harganya juga cukup murah guys. Di pasaran saya belinya online. Oke guys, sekian video saya, segitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kritikan, silahkan tulis komen di bawah. Bye bye.